Informasi lainnya, Saudara, Anies Baswedan menghabiskan sisa hari sebagai Gubernur DKI Jakarta yang tepat jatuh pada hari ini, Minggu 16 Oktober 2022, dengan bersepeda bersama keluarga dan stafnya. Anies Baswedan memulai kegiatan bersepeda dengan titik awal di kediamannya, Pendopo Anies Baswedan, di kawasan Lebak Bulus, dengan titik akhir di Gedung Balai Kota Jakarta. Setibanya di Balai Kota, Anies Baswedan bersama dengan Wagub Riza Patria akan menggelar sejumlah kegiatan, di antaranya perpisahan dengan sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta. Saya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf kepada semuanya yang hadir dan semua yang mendengar dari sini. Khilaf saya, khilaf keluarga saya, dan khilaf seluruh jajaran yang bekerja di bawah kepemimpinan saya selama 5 tahun ini. Bila mungkin ada salah khilaf, ada yang luka, ada yang tersinggung, ada yang tak nyaman, maafkan. Insya Allah yang Maha Pengampun akan membukakan pintu ampunannya kepada kita.